Ey, was meinst du, wenn wir live gehen? Es ist spät, aber es ist Wochenende. Ja, könnte man, ne? Könnte man, ne? Ja. Aber geh du mit deinem dann. Was meinst du? Ja, wenn meine Internetverbindung gut ist. Letztes Mal haben sie sich alle beschwert. Hi, semua. Halo. Aku sekarang apa sama Nadine nih. Nadine yang pakai mobil, aku ikut-ikut aja. Yeah. I'm the driver. Kita mau jalan-jalan nih, aku mau. Supirnya. Terbalik ya, kalau di Indonesia biasanya cowok supir kan. Enggak bercanda. Kita mau naik gunung nih, nanti kalian bisa lihat Zurich dari atas. Ya. Yeah. Bagus banget view-nya. Nanti pasti kalian dikasih lihat view-nya. Sampai nanti ya. Bye. Ini kita udah agak ke atas. Ini Zurich yang kalian lihat. Tuh, ini juga ada bunganya udah keluar nih. Nadine tahu enggak itu bunga apa? Tahu Nadine bunga apa? Enggak. Bunga bagus. No, I don't know. Aku enggak tahu. Enggak tahu. Cantik banget bunganya. Iya. Wah, kalian bisa lihat tuh nggak Gunung Alps-nya? Mungkin kurang kelihatan ya. Yang putih tuh di belakang-belakang sekali. Sehat? Iya, sehat. Seneng ya duduk di sini. Iya, enak. Hangat tuh. Sekarang walaupun ya musim semi kan, kita di atas kurang angin tapi dengan baju pendek cukup udah hangat. Berapa degree sekarang? Mungkin 18 derajat Celsius mungkin sekarang. Mm-hmm. Enak amat. View-nya bagus banget di sini. Jam 5.15 sekarang. Sore. Ini biasanya orang-orang kesini lagi ngedate kalau naik kesini. Iya. Iya. Aku nggak tahu. Tapi. Terus kita ngedate atau apa Nadine? Enggak. Kita mau cari jodoh di sini di atas. Iya, cari. Kita mungkin nanti kalau ada perempuan cantik untuk kamu. Kalau ada cowok apa tuh cakep cowok-cowoknya nanti aku kenalin mereka sama Nadine ya. Atau kalian mau Nadine? Siapa sih? Ada kan beberapa yang nulis, ah kapan nge-vlog sama Nadine? Ayo nge-vlog ke Nadine di channelku. Jadi aku gitu aja untuk kalian nih nge-vlognya. Bagus. Apa? Es sieht nur nah aus, aber es ist eigentlich weit, weil es ja die Kamera. Oke, Nadine. Hari yang indah, hari Sabtu nih. Bagus aku banget. Iya, aku sama Nadine karena banyak yang komen kita mau kasih lihat kasih tahu gitu gimana dengerin bahasa Jerman, High German yang polos karena aku kan dari Jerman yang bisa bahasa Jerman yang polos dan Jerman Swiss. Kalau si Nadine dia kan bahasa Swiss. Jerman pakai aksen Swiss gitu. Iya. Jadi ceritanya kita apa? Aku bilang bahasa Jerman satu sentence. Iya, yeah, aku what, yang bahasa Swiss. What sentence? Enggak tahu ya. Sekarang enggak ada Syarif. Iya, enggak ada Syarif, enggak bisa yang nolong kalau enggak bisa yeah, bahasa Indonesianya. Aja, sentence ya. Tahu. Bukan satu kata tapi yeah, apa yeah. Satu gitu. Kita lihat gimana yang bahasa mana kalian lebih suka gitu ya. Nanti komen di bawah yang mana lebih kedengaran lebih bagus. Swiss. Tapi ya, pasti. Tapi jangan suara Nadine-nya. Suara Nadine kan bagus, bukan suaranya. Kedengaran bahasanya aja ya. Oke. Okay. Aku mulai apa ya? Kamu yang bahasa High German, aku yang Swiss ya? Iya, iya. Oke. Ich möchte essen. Ich will essen. Beda dikit. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Beda ya? Lebih bagus. Swiss. Lebih easy. Enggak, Swiss enggak easy. Ein schöner Tag. Oke, ya aku kan karena sorry. Aku sekarang polosin ya. Aku enggak suaranya di bahasanya enggak polos supaya kalian lebih dengar apa kata per kata gitu.
Okay, aku ulangi aja. Heute ist ein schöner Tag. Bisa juga kan, bagus? Iya, bisa. Die Wiese ist grün. Die Wiese ist grün. Guten Appetit. Einen guten. ini aku suka. Kalau yang ini sering di kantor orang kalau pergi makan siang bilang einen guten. Itu aku suka bilangnya juga. Lebih singkat ya. Atau di Jerman yang lebih kalau kantor-kantor juga zaman sekarang bilang aja Mahlzeit. Kenal kalian enggak? Mahlzeit. Yang udah tinggal di Jerman, kerja di Jerman pasti kenal. Aku bilang bahasa Swiss, kamu Jerman. Okay. Aku mau lihat kamu bisa ngerti atau enggak. Okay. Da oben haben wir eine schöne Aussicht. Da oben haben wir eine sehr schöne Aussicht. Gut. Gut, gut. Ja, soalnya di Swiss banyak orang Jerman juga susah bisa mengerti bahasa Swiss. Tapi saya bisa karena atau mungkin mengerti tapi ngomongnya ya yang susah ya. Iya, ngomong aku enggak bisa. Kalau Swiss Jerman aku enggak bisa ngomong. Coba bahasa Swiss lagi. Da oben haben wir schöne Aussicht. Da oben haben wir schöne Aussicht. 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 Da oben haben wir. Da oben haben wir schöne Aussicht. Ja, lumayan lah, lumayan. Oke, okay, sekarang apa lagi? Yang lebih susah, yang beda banget apa ya? Tahu Nadine, yang beda banget. Yang beda banget. ich liebe es zu kochen. Ich liebe es zu kochen. Oh, okay. Sama ya? Hampir sama. Hampir aku sama. Lagi coba yang beda-beda, tapi sama sebenarnya buat aku. Masih ingat waktu last time kita sama Fabian, aku bilang satu word, what is this word bahasa Indonesia? Kata, satu kata. Satu kata ya. Bahasa Swiss in High German, tapi gak ada yang mengerti. Kuchi Kuschli. Nein. Kuchi Kuschli. Kuchi Kuschli. Bahasa yeah. High German apa itu? Küchenkasten. Küchenschrank. 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 Bahasa yeah. Swiss Kuchi Kuschli. Ya, yeah. Ya itu beda sekali. Pasti sudah pernah dengar, karena banyak yang ke Swiss ditanyain say Kuchi Kuschli. Karena susah ya itu. Teman-teman, ini kita masih di atas Zurich. Aku mau kasih lihat kalian ini namanya Schrebergarten. Idenya karena kebanyakan orang di Swiss kan atau di Eropa mereka enggak punya garden kan, mereka tinggalnya di apartemen. Sama dengan aku tinggalnya di apartemen. Terus kalau orang mau punya garden di kota enggak bisa. Jadi ada tempat-tempat kayak gini, bisa bikin rumah kecil, tanam bunga, tanam makanan. Makanan semua. Bisa duduk-duduk di sini. Iya, bisa duduk-duduk di sini malam-malam gitu. Tapi bukan enggak boleh tinggal gitu. Weekend boleh lah kalau nginap weekend, tapi sebenarnya enggak boleh ini tinggal kayak gitu. Ini juga lumayan murah. Tuh, loh. Kan. Satu tahun bisa, it depends where, but mungkin bisa 300 franc atau 200 satu tahun. Satu tahun? Iya, ayo kita mau bikin. 300? Iya, aku pikir. Hah? Ya. Murah mungkin amat. Salah, tapi ya di atas ini mungkin enggak, mungkin yang enggak, di sini enggak. Di sini tapi mungkin di mahal. Di Winterthur aku tahu temanku ada pernah. Iya, Winterthur mungkin murah. Wah. Jadi kayak ginilah. Bagus banget sih. Supaya orang apa? Kalau punya garden di sini bagus banget. Tuh ada orang bule-bule lagi apa? Enggak boleh direkam. Iya. Di sini marah-marah nanti. Wah, ini bagus. Kommt man nicht mehr durch, oder? Oh, ini bagus. Wah, ini bagus, teman-teman. Matahari silau, pakai kacamata supaya lebih keren dikit. Horas. Das allererste, was du essen wirst, oder in deinem Kopf, was du in Indonesien hast. Ah, dann Indonesisch. Ayam goreng, sayur asem. Pete, sambal terasi. Ada orang lewat. Sambal terasi, tempe. Itu aku sudah pesen sama Siska sama my cousin. Kalau aku datang sudah ada tempe. Lewat sana yuk. Sini. Bisa kan? Hah?
Bisa. Ada apa nanti ada anjing? Enggak, lewat takut. Belakang sana. Enggak usah. Hah? Nadine takut kalau lewat jalan sana. Nanti ada anjing. Enggak tahu kenapa takut ya. Ini kan udah balik lagi, kita mau ke tempat kafenya. Oke. Masa takut sama anjing, Nadine? Ya tapi heran di sini. Amat. sorry pakai kacamata nih. Enggak kelihatan, sorry. Enggak sopan juga ya. Kalau aku makan yang pertama pokoknya pasti harus makan bakso. Bakso dengan kusitri bisa bikin enak banget. Awas. Bakso dipedasin gitu kan. Aku suka pedas. Bakso sampai kayak bakso Malang sama wantan goreng itu yang gorengan tahu isi. Bakso telur, bakso telur. Enggak tahu isi tahu tofunya di itu. Anyway. Ada yang bisa enggak masakin aku bakso telur? Ada yang bisa enggak? Kalau ya komen di bawah. Terus gimana ya? Kirimin. Binatang apa? Binatang apa? Maus. Das ist durch. Da drin rein oder was? Ja. In das große. Ja. Ah hier. Ah, dia ada. Udah masuk dia. Kemana ini? Gak bisa. Itu ada binatang apa tuh? Oh, ada mouse. Very small mouse. Enak ya? Segar. Dingin ya. Aduh. Nakal juga nih si Nadine.